Dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-73, Polsek Parigi mengajak siswa-siswi dari tingkat SD hingga SMP se-Kabupaten Parigi Mutong untuk melaksanakan gerak jalan bersama. Kegiatan tersebut diikuti oleh 6 kecamatan yang pesertanya kurang lebih sebanyak 300 orang. Selain itu, kegiatan ini juga untuk mendekatkan diri antara Polri dan anak-anak dalam program Polisi Cinta Anak dan Anak Cinta Polisi. Kapolsek Parigi AKP Irwansyah mengatakan bahwa telah diberitahukan kepada sekolah-sekolah sejak 1 bulan sebelumnya, sehingga bisa dipastikan kegiatan gerak jalan bersama ini dapat berjalan dengan baik. Kebetulan ini acara untuk anak-anak SD dalam rangka memperingati hari proklamasi kemerdekaan yang ke-73 dari Kabupaten Parigi Mutong. Kebetulan ini pelaksanaan dari Kecamatan Parigi dan Ex-Parigi, mungkin ada sekitar 6 kecamatan yang pesertanya dari tingkat SD, SMP, diperkirakan pesertanya hampir 300 orang, 300-400 orang. Ini juga mendekatkan kami dari pihak Polri kepada anak-anak dalam rangka Polisi Cinta Anak, Anak Cinta Polisi. Ya, pemberitahuannya memang untuk ke sekolah-sekolah sudah 1 bulan yang lalu. Jadi mereka sudah mempersiapkan diri dengan berbagai kostum untuk memeriahkannya dan juga anak-anak yang ikut serta supaya nanti dalam pelaksanaan gerak jalan gembiranya bisa terlaksana dengan baik. Dari Parigi Mutong, Sulawesi Tengah, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.